menghalangi kita untuk menjadi orang yang kaya. Maksud kamu apa, Mas? Aku udah berhasil menyikirkan mertuaku yang sakit-sakitan itu. Yang benar, Mas? Iya. Perempuan tua itu udah aku masukin ke dalam sumur. Dan aku yakin banget kalau dia itu pasti... Setelah dia... Secara otomatis harta kekayaannya akan menjadi milik kita. Nah, gitu dong. Itu baru namanya Mas Roni kesayangan aku. Dan sekarang, kamu siap-siap. Kamu akan jadi istriku. Karena sekarang aku akan nikahin kamu. Aku akan membuat semua laki-laki bertekuk lutut di kakiku.